kecap ni. Nampak dalam bulut dah. Tambah air sikit lagi. Okey, tambah air sikit lagi. Air panas tau. Tambah. Okey, kemudian saya masuk asam jawa sikit. Okey, hari ini saya akan masak setahun dulu, orang lama. Okey, ini ikan kering. Saya pakai ikan gelama. Ikan gelama dah dibasuh, dah direndam dan dah dikikis apa punya sisik dia. Okey, dah buang. Okey, asam keping. Nanti saya nak masuk asam jawa sikit lagi. Kunyit, bawang putih, bawang besar, sedikit belacan, belacan ni. Bahan limau, tak kira limau jenis apa pun, limau masam ni. Okey, tomato, terung, timun. Okey. Lada pedas ni, merah dan hijau. Kemudian daun kunyit. Okey, daun kunyit. Kita pakai daun kunyit. Okey. Okey, kita dah potong ni. Timun kita buang yang tengah-tengah tu. Potong panjang ataupun potonglah sesuka hati. Cili padi kita dah potong tangkai dia. Okey. Terung. Tomato. Okey. Ini pula kunyit, bawang putih, bawang besar. Kita tumbuk lah. Kita tumbuk sampai halus lah. Okay, kita panaskan kuali. Ni kita dah tumbuk kunyit, bawang besar, bawang putih. Tumbuk tak yang cukup sangat. Okey. Okey, kita masukkan. Masukkan semua sekali. Semua kita masukkan sekali. Sayur yang keras ni masuk dulu. Kita masuk. Lepas kita nak hancurkan ni. Ini dia ada, dia ada hancur. Okay. Okay, bacaan pun kita masuk sekali. Okay, kita masukkan ni. Masukkan batu ni, masukkan air dia. Daun pun dah masuk sekali. Okay, kita tambah sikit air. Okey, kita rebus dulu sampai lembut. Okey. Kita rebus dulu. Kita
tomato ni kalau boleh kita nanti kalau hasil dia nanti dia hancur lah ni. Okey. Tomato tu, okey. Okey, kita tutup dulu. Air panas tau. Tambah. Okey, kemudian saya masuk asam jawa sikit. Sikit lagi tambah air. Lepas tu kita masukkan kering kering ni. Okey. Masukkan kering kering ni. Orang dulu di zaman dulu mana ada ikan fresh sangat. Jadi kalau beli ikan kering tu banyak-banyak simpan, masak macam ni lah. Tu sedap ni masak macam ni. Okey, kita masukkan garam lah. Masuk garam secukup rasa ya. Tak payah lebih-lebih sangat. Okay. Ikan ni pun dah masin lah ni. Sikit lagi, tambah sikit air. Air panas. Okey, cukup rasa dah. Ni limun dah lembut. Tomato pun dah hancur ni. Okey. Terung pun dah lembut lah. Ok. Bebas sekali kita cucuk limau lah. Tutup api. Ok. Nampaknya macam ni ni. Sedap. Oi. Ya Allah. Hai. Masak diet tadi adik. Oi, makan macam ni tak gemuk. Rebus belacan. Asam rebus belacan, ikan kering. Kira macam asam rebus lah. Okay. Zaman dulu punya masakan. Sekarang dah tak jumpa sangat dah. Kita pakai ikan kering. Okay. Oh, dulu mana banyak ikan fresh. So dia pakai ikan kering. Okay. Bahan tambahan di sini ialah belacan. Okay. Belacan, kita pakai belacan. Adik-adik oi, zaman sekarang budak-budak muda macam awak dah tak makan dah macam ni. Ini bagus ni untuk diet.
pasti tak akan gemuk kalau makan macam ni. Okey. Masakkan diet timun ni. Timun ni bagus untuk pelawas. Okey. Lada ni memanglah. Okey. Terung lagi ni. Antitoksik. Okey, tomato pun masuk. Okey, kunyit lagi. Okey. Daun kunyit, ni daun kunyit. Bau dia harum. Harum bau dia. Alhamdulillah. Kalau suka, boleh cuba. InsyaAllah kita jumpa lagi.